daughters, daughters. One out of a million, you'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never could toss. Look at my eyes. I'm on the rise. Rise. Test, test, check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Oke, katanya mau jadi host. Ayo. Oke, kembali lagi bersama kita Rich Autodesign. Nah, hari ini kita lagi mau ngebahas apa? Perlu Pak ya, gimana mau? Oke, kembali lagi bersama kita di Rich Autodesign. Kita cek kegiatan di kegiatan. Bukan. Apaan? Kembali lagi bersama kita di Rich Autodesign. Di sini kita mau meng-custom mobil Agya. Ya. Kita cek langsung ke Oke, iya. Gua jadi bingung mau ngomong apa ya. Ini boleh nih, ini jadi host nih nanti dia. Boleh ya. Jadi host ya. Oke. Jadi hari ini kita lagi mau kontenin mobil Agya. Nah, Agya ini mau dipasangin double projector. Udah gitu, jadi kita mau bikin ada tiga balok seperti Mustang. Seperti Mustang, terus atasnya kita kasih derail running. Nah, ini lagi mulai dikerjain nih, tuh lagi dipersiapkan. Jadi pakai Mini Pro G, pakai Angel S juga, pakai dua nih, jadi double. Tuh, pengerjaannya seperti itu guys. Jadi pengerjaannya ini nggak kelar sehari ya guys. Soalnya abis dibikin seperti itu, kemudian juga kita mesti setting sinarnya. Jadi butuh mobilnya juga ya. Udah gitu kita kemana Dap? Audio ya. Yuk. Nah sekarang kita lagi, ini juga lagi ada paketan audio. Oke, ini kita lagi ada paketan audio untuk mobil ini. Jadi pakai speaker 2-way, power 4 channel sama sub kolong. Simple seperti itu. Nah, pengerjaan kayak gini sih sebenarnya sehari kelar ya, janjian atur waktu dari pagi taruh mobil, sorenya udah kelar. Nah, ini lagi dikerjain. Tuh. Seperti itu. Kita pakai sub kolong nih. Sub kolongnya pakai Sansui ya. Tuh. Jadi untuk sehari-hari, apalagi mobil ruangannya nggak terlalu besar ya, jadi bassnya sih lumayan besar nanti jadi di dalam seperti ini. Paling kayak gitu. Habis itu kita lihat aja progres yang kita kerjain seperti apa. Oke, see you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Halo guys, custom lampu Agya kemarin ini udah beres. Jadi Agyanya ini pakai proyektornya pakai dua, pakai yang kecil, yang mini proyektor. Udah gitu dikasih angel eyes, dikasih balok-balok samping. Jadi kayak apa Adam? Kayak Mustang. Udah gitu di atasnya dikasih DRL, tulisannya running. Kita lihat ya kayak gimana. Nih guys, kita lihat dulu ya tampilannya sebelum headlamp nyala ya. Jadi seperti ini, dikasih proyektor 2, balok 3. Proyektornya itu juga mesti di setting nanti sinarnya ke sana. Jadi tampilannya kayak Mustang guys. Kayak Mustang. Tuh. Saya kasih lihat ya sinarnya dari dalam. Jadi kameramen di depan saya nyalain, oke? Okay? Ini ada welcome light-nya guys. Tuh, kayak gitu. Gimana tampilannya? Mantap ya. Kita kasih lihat dia kalau dia ngesen gimana nih ngesen. Sennya seperti ini guys. Sennya running. Jadi tampilannya itu kecil-kecil tapi cute gitu loh. Kecil tapi manis nih tampang headlampnya nih.
Oke, kalau udah lihat, kita lihat sinarnya. Oke, sekarang kita posisi ada di dalam. Ini kacanya juga, kaca depannya ada kaca film ya guys. Tuh, lihat ada tulisan solar guard-nya. Artinya ini ada kaca filmnya nih. Artinya maksudnya sedikit gelap. Kita nyalain. Tuh guys. Sinarnya rata, kita mainnya flat cut. Kalau pakai proyektor tuh jadi juga tidak menyilaukan lawan arah ya. Karena kan di atas dari garis itu ya tidak kena sinar. Artinya ya nggak silau pasti gitu. Beamnya tuh. Kayak gitu guys. Setelah itu kita ada pasang paketan audio yang buat sehari-hari. Lalu kita coba dengerin ya Dam. Iya. Kita coba dengerin seperti ini nih guys. Guys, jadi kira-kira seperti itu suaranya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Kemudian bisa DM Instagram kita juga di Rich Auto Design. Nanti kita jawabin. Oke, apa lagi yang mau tanya? Udah itu aja ya. Nanti tunggu ya video-video kita berikutnya. See you, bye-bye. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burl. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now And I ain't never gonna touch down, touch down.